pada dan April, eh, dan April dah masuk pada hari ini adalah 9 bulan, ya, 9 bulan. Jadi fokus pada fokus saya iaitu Ustaz Man dan juga Cikgu Jeffrey Ayu, di mana saya dapat pertama dalam Herbalife dengan penuh semangat, ya. Iaitu bermula dengan satu cek saja pada bulan pertama hingga bulan ketiga. Kemudian bila saya dah dapat makan murah, ya, makan murah, saya upgrade lah daripada 25% ke 35% ke 40% dan ke 50%, ya. Jadi alhamdulillah pada tahun ini dalam tempoh 6 bulan saya boleh dapat lompat 4 pin, ya. 4 pin iaitu bermula daripada senior consultant pada hujung bulan September, ya. Kemudian saya naik ke senior consultant pada bulan 10, kemudian pada bulan 12 saya dapat pada 22 hari bulan baru ni saya pada 22 hari bulan 12 Disember saya dapat qualified provincial, ya. Kemudian dengan penuh semangat Ustaz Man beri, ya, saya perangsang untuk target pada tahun ni dapat supervisor, ya, dalam tempoh satu minggu. Memang saya rasa macam-macam serta tu yang apa ni mustahil, ya, mustahil untuk saya capai, ya, bayang dalam tempoh 7 hari. Tapi disebabkan keyakinan Ustaz Man, ya, bagi saya semangat. Cikgu Jeffrey Ustaz Man kata saya yakin Bambok akan dapat supervisor pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Selepas 5 hari iaitu pada 27 Disember saya terus terlibat sebagai supervisor, dapat tangan separuh dan akhirnya saya join booster tebu, ya, dengan 8 produk. Syukur alhamdulillah saya dapat penurunan yang begitu amazing, ya, dalam tempoh 3 hari turun sebanyak 6.7 kilogram. Ya. Kalau saya hadir dalam 6 kilogram. Kalau kata ke 3 kilogram penurunan kebalik lah. Dan hari pertama saya tak terpuasa lah. Pada hari kedua dan hari ketiga saya ambil puasa, ya, puasa sunat. Sebab olah puasa ni salah satu daripada faktor yang boleh membantu saya untuk dapat berat, penurunan berat yang agak drastik, ya. Jadi syukur alhamdulillah semuanya semuanya akan bermula daripada pakai ketat yang baik, ya. Sebab pakai tu nak tu canangkan bahawa tahun depan kita tukar 3 pin. 2022 kita tukar 3 pin, ya. Tapi alhamdulillah pada tahun ini saya tukar 4 pin pada tahun ini. Dan saya berazam untuk jadikan 2022 bagaimana yang dicanangkan oleh Maksud, kita cuba tukar 3 pin. Dan saya sedang berjuang ke arah itu dan sebagai salah satu azam med pada tahun 2022. Sekian, terima kasih dan kepada semua kursus saya banyak tentang budi dan juga terima kasih kepada semua kursus. Thank you, Coach. Okay, so kadang-kadang thank you, Coach Bahari. Alright, so sesiapa yang rasa boleh lagi, apa nama panggil, sesiapa rasa boleh lagi mau share, boleh juga buka. Cikgu Ram, lama sudah kita kenal, kan? Tapi...